Azam sibuk sendiri saat melihat wajah Sule di video call Natalie Holscher. Azam malah sibuk sendiri ketika Natalie Holscher video call Sule di rumah Paula Verhoeven. Hal tersebut terbukti saat Natalie Holscher video call mantan suaminya itu di rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Natalie Holscher sengaja video call Sule dengan alasan Kiano menanyakan soal odong-odong yang dijanjikan oleh mantan suaminya itu. Natalie Holscher tanpa ada keraguan langsung video call Sule ketika bersama Paula Verhoeven. Selain itu terekam Azam dan Kiano saling berinteraksi. Momen tersebut terekam di YouTube Natalie Holscher pada 18 Agustus 2022. Ibu satu anak ini mengaku Sule sering telepon untuk melihat Azam. Lalu Natalie Holscher berpikiran untuk telepon Sule saat itu. Kemudian Sule bertegur sapa dengan Paula dan Kiano. Sule bertanya sedang apa Natalie Holscher dengan Paula. Natalie pun menjelaskan dirinya tengah berkunjung ke rumah Paula agar baby Azam bermain dengan Kiano dan Kenzo. Sontak, Sule langsung girang bertemu putranya baby Azam tersebut. "Lagi apa? Azam lagi syuting?" tanya Sule. Sule mengatakan tadinya ia ingin WhatsAppan dengan baby Azam. Namun ia tak mengetahui baby Azam sedang bermain dengan Kiano dan Kenzo. Kemudian Sule mengatakan dirinya ingin bertemu Natalie dan putranya. Sule menjadwalkan besok ingin bertemu baby Azam. Dari sana terlihat keharmonisan Natalie dan Sule meski sudah bercerai. Keduanya terlihat masih menjalin komunikasi baik, bahkan sesekali saling bertemu untuk baby Azam.